Cemasnya Nagita dan Raffi, Rayanza alami kondisi tak terduga saat diajak ke Italia. Boyong keluarga sambangi Italia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina justru alami dua kejadian tak terduga. Kejadian pertama berkaitan dengan kondisi Rayanza, sementara kejadian kedua menyangkut pesawat. Bagaimana nasib mereka? Hendak liburan singkat ke Italia, keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengalami insiden mengejutkan. Pasangan entertainer sekaligus pengusaha itu nyatanya juga tak menyangka bakal mengalami hal mengejutkan saat berada di Italia. Hanya membawa 3 karyawannya, Raffi Ahmad terlihat kelelahan setibanya di kota Roma, Italia. Padahal rencananya Raffi Ahmad sekeluarga akan ke markas tim sepak bola US Lecce. Namun rencana itu diakui Raffi Ahmad belum tentu bisa terlaksana lantaran insiden tak terduga tersebut. Sebelum tiba di Roma, Raffi Ahmad terus merekam momennya bersama sang istri dan 2 anaknya. Tampak semeringah, raut wajah Raffi Ahmad berubah cemas. Hal itu lantaran ia melihat putra bungsunya, Rayanza muntah. Bukan cuma Raffi, Nagita tak kalah khawatirnya. Dengan sigap, Nagita Slavina segera membuka pakaian Rayanza yang dipenuhi oleh muntahan. Terkait kondisi putranya itu, Nagita mengakui memang Rayanza sedang flu.